Kita nantikan saudara-saudara sudah berada di kotak yang nomor
yang nomor 2. Pemain dari gesek-gesek nomor punggung 6 ini, ya masih kita nantikan saudara-saudara, kembali lepas satu orang, berada di kotak yang nomor 3. Satu persatu sudah bisa melepaskan diri dari kawalan yang sangat ketat oleh pemain-pemain dari Fantasi saudara-saudara. Kita nantikan masih di sana, mengotak-atik, ya apakah bisa membongkar rapatnya pertahanan yang dibangun oleh pemain dari Fantasi ini. Kita nantikan satu persatu sudah mulai lepas pemain dari gesek-gesek saudara-saudara. Ya, masih kita nantikan di sana pemain dari gesek-gesek saudara, apakah bisa membongkar rapatnya pertahanan yang dibangun oleh pemain dari gesek-gesek saudara-saudara. Ya, masih kita nantikan di sana. Berusaha lepas satu orang saudara-saudara, namun masih tetap tertahan di kotak yang nomor 5. Pemain dari gesek-gesek saudara-saudara, apakah bisa membongkar rapat yang pertahanan? Ya, lepas dua orang sudah berada di kotak yang nomor 5 saudara-saudara. Pemain dari gesek-gesek telah melepas serangan yang dibangun oleh pemain dari gesek-gesek saudara. Ya, kembali saudara-saudara, apa yang tertahan di sana masih tertahan di kotak yang nomor 5 saudara-saudara. Ya, nomor punggung 6 ini sudah berada di kotak yang nomor 6 saudara-saudara. Ini penyelidikan masih di sana, dan otak-otik pertahanan yang dibangun oleh pemain dari gesek-gesek saudara-saudara. Sudah berada di kota. Ya, apa yang terjadi? Sudah berbahaya sekali lepas dari
sehingga sudah berada di kotak yang nomor 6. Tinggal satu langkah lagi, apakah bisa mencetak angka di babak yang kedua? Kita saksikan saudara-saudara serangan pelan namun pasti yang dibangun oleh pemain dari Fantasi saudara-saudara. Masih mengatur posisi di sana saudara-saudara. Apa yang terjadi saudara-saudara? Masih tetap bertahan. Ya, apakah bisa menahan gempuran-gempuran yang sangat hebat saudara-saudara pemain dari gesek-gesek saudara. Kita nantikan masih Fantasi berusaha melepaskan diri dari kawalan pemain dari gesek-gesek saudara-saudara. Ya, namun pelan namun pasti serangan yang dibangun oleh pemain dari Fantasi sudah berada di kotak yang nomor 6. Apakah bisa membongkar saudara-saudara pertahanan yang sangat rapat yang dibangun oleh pemain dari Fantasi saudara-saudara. Kita nantikan. Ya, masih saudara-saudara lepas namun gesek-gesek sudah melakukan serangan. Apa yang terjadi? Ternyata disergap dengan begitu cepat saudara pemain dari gesek-gesek. Ya, Cong, cek mengiadam keris Cong. Harap mundur ke belakang karena pemain tidak bisa lari. Ya, kemudian dan tak ngerti bahasa Inggris kemudian. Ada bahasa Inggris Timur. Kemudian, ya, kembali kita saksikan saudara-saudara. Sekarang dari Fantasi dengan begitu mudah satu orang melepaskan diri saudara-saudara. Pemain dari Fantasi kita nantikan masih mengotak-atik pertahanan yang dibangun oleh pemain dari gesek-gesek. Ya, lepas kembali satu orang sudah berada di kotak yang nomor 3. Ya, kita nantikan saudara-saudara masih di sana pemain dari Fantasi lepas kembali saudara-saudara. 1-2 orang sudah berada di kotak yang nomor 3. Ya, kita nantikan dilepas begitu saja saudara-saudara. Pemain dari Fantasi sudah berada di kotak yang nomor 5. Apakah bisa kembali membongkar pertahanan yang dibangun oleh pemain dari gesek-gesek? Kita nantikan masih berusaha saudara-saudara di sana. Ya, namun apa yang terjadi saudara-saudara? Lepas bisa kecolongan sudah bongkar pertahanan yang rapat dibangun oleh pemain dari gesek-gesek. Sehingga 2-3 orang pemain dari Fantasi sudah berada di kotak yang nomor 5. Kita nantikan saudara-saudara lepas kembali saudara-saudara. Pemain nomor punggung 5 ini, ya, besar namun gesit sekali saudara-saudara. Sudah berada di kotak yang nomor 5. Kembali kita nantikan saudara-saudara apakah bisa pertahan. Ya, mas, dia berbahaya sekali serangannya, ya. Sudah berada di kotak nomor 7 saudara-saudara. Tinggal satu langkah lagi, apakah bisa kembali mencetak angka saudara-saudara pemain dari Fantasi ini? Kita nantikan. Ya, sambil bergoyang reggae mungkin di sana para pemain saudara-saudara. Ya, namun masih tetap tertahan saudara-saudara di garis yang nomor 5. Kita nantikan. Satu persatu sudah bisa melepaskan diri ke belakang saudara-saudara. Pemain dari Fantasi ini kita nantikan masih di sana mengotak-atik pertahanan yang dibangun oleh pemain dari gesek-gesek. Ya, satu persatu mulai dilepas saudara-saudara. Apa yang terjadi? Ya, masih kita nantikan saudara-saudara. Apakah bisa mencetak angka pemain dari Fantasi ini? Pelan namun pasti serangan yang dibangun oleh pemain dari Fantasi saudara-saudara. Kita nantikan. Masih saudara-saudara, iya, satu persatu sudah bisa kembali ke depan pemain dari Fantasi sudah berada di kotak yang nomor 7. Kita nantikan saudara-saudara, apakah bisa kembali membongkar, menerobos pertahanan yang dibangun oleh pemain dari gesek-gesek. Kita nantikan, masih saudara-saudara, apa yang terlepas saudara-saudara, berbahaya sekali serangannya, sehingga sudah berada di kotak yang terakhir. Apakah bisa mencetak angka? Kita nantikan saudara-saudara pertandingan yang sangat hebat pada malam hari ini, sehingga pertahanan diobrak-abrik oleh pemain dari Fantasi. Kita nantikan saudara-saudara, ya, masih berusaha mengotak-atik di sana, apakah bisa mencetak angka? Kita nantikan saudara-saudara pemain dari Fantasi ini. Kita nantikan masih berusaha untuk membongkar rapatnya pertahanan. Ya, masih saudara-saudara mengotak-atik pertahanan saudara-saudara. Apa yang terjadi Sara? Ya, apa yang terjadi? Kecolongan saudara-saudara dari gesek-gesek saudara-saudara. Ya, kita nantikan saudara-saudara apakah bisa kembali
sehingga dimanfaatkan betul oleh pemain dari Pangkas ini. Kita nantikan saudara-saudara. Iya. Iya, akhirnya gagal serangan yang dibangun oleh pemain dari Pangkas di belakang saudara-saudara. Besar-besar sudah melakukan serangan saudara-saudara. Satu, dua orang sudah berada di tempat yang pertama. Mulai menetap atik pertahanan yang dibangun oleh pemain dari Pangkasi. Namun sulit sekali untuk membongkar rapatnya pertahanan yang dibangun oleh pemain dari Pangkasi, saudara-saudara. Ya, masih satu, dua orang belum bisa melepaskan diri dari kawalan pemain dari Pangkasi. Kita nantikan saudara-saudara. Masih gesek-gesek berusaha satu persatu untuk melewati garis pertahanan yang dibangun oleh pemain dari Pangkasi. Kita nantikan saudara-saudara. Lepas sudah berada di kotak yang nomor 5 saudara-saudara. Ya, apakah bisa membongkar pertahanan yang sangat rapat yang dibangun oleh apa yang terjadi saudara-saudara, sehingga gagal serangan yang dibangun oleh pemain dari gesek-gesek. Ya, kita saksikan kembali sekarang dari gesek-gesek apa yang terjadi. Langsung dibongkar ke belakang saudara-saudara. Ya, sudah berada di kotak yang nomor 2 saudara-saudara, pemain dari Pangkasi ini. Namun apa yang terjadi lagi-lagi? Serangan yang begitu cepat yang dibangun oleh pemain dari Pangkasi saudara-saudara, sehingga sudah berada di kotak yang nomor 4. Satu persatu pemain dari Pangkasi saudara-saudara. Ya, kembali lepas, lepas dan lepas saudara-saudara. Namun masih tetap bertahan di tempat yang nomor 5. Iya, masih saudara-saudara. Pemain dari Pangkasi ini kita nantikan saudara-saudara. Apakah bisa membongkar pertahanan yang sangat rapat yang dibangun oleh pemain dari gesek-gesek. Kita nantikan. Yeah.
Saudara sudah melakukan jarak suku dengan saudara-saudara. Apakah bisa kembali membongkar rapatnya pertahanan yang dibangun oleh pemain dari gesek-gesek? Masih saudara-saudara, Fantasi berusaha. Ia lepas satu orang sudah. Ya, kita nantikan kembali di sana saudara-saudara. Pemain dari Fantasi mulai mengotak-atik pertahanan yang dibangun oleh pemain dari gesek-gesek. Lepas sudah satu orang saudara-saudara. Ya, kita nantikan kembali dari Fantasi. Satu, dua orang sudah berada di kotak yang nomor 4. Apakah bisa membongkar pertahanan yang dibangun oleh pemain dari gesek-gesek? Kita nantikan saudara-saudara. Ya, lepas kembali satu orang di sana.
dibangun oleh pemain dari gesek-gesek. Saudara-saudara, Bu Gareng di sini sudah datang menggantikan tadi ya. Bandar Binnya sudah capek, tinggal Bu Gareng yang siaran. Saudara-saudara, ya sementara dari Fantastik sudah melakukan serangan kembali di sana. Satu dua orang saudara-saudara, apakah bisa membongkar apanya pertahanan? Ya satu orang sudah lepas, dua orang saudara-saudara. Oke. Ya Bu Gareng, ya seorang pun tua, seorang nyaman kan? Ya kembali saudara-saudara, Bang Darwin datang di sini. Apa yang terjadi? Jangan jangan berperang dan berteman dan kembali Fantastik saudara-saudara sudah berada di kotak yang gagal saudara-saudara. Lagi-lagi diserbat di kotak yang pertama saudara-saudara. Tengah 10. Kembali di sana. Hah? Iya. Habis kok amain kita. Baru kesek-kesek sudah berbentuk semangat kembali saudara-saudara. Namun masih berhuti-huti yang melakukan berhuti budaya saudara-saudara pemain dari kesek-kesek kita nantikan saudara-saudara. Ya lepas, dibiarkan begitu saja. Si kecil mungil kembali saudara-saudara lepas. Satu dua orang pemain dari kesek-kesek. Apakah bisa kembali membongkar rapatnya pertahanan yang dibangun saudara-saudara? Iya. Ya, satu, dua orang saudara-saudara sudah berada di kotak yang berlama saudara-saudara. Apakah bisa kembali membuka jalan saudara-saudara? Masih kita nantikan di sana. Ya, apakah bisa membongkar rapatnya pertahanan yang dibangun oleh pemain dari Fantastik ini? Kita nantikan. Masih saudara-saudara, gesek-gesek berusaha membongkar rapatnya pertahanan saudara-saudara. Lagi-lagi ketahuan saudara-saudara. Kembali si kecil mungil sudah berada di kotak yang nomor 5 saudara-saudara. Apakah bisa kembali mencetak angka pemain dari kesek-kesek? Kita nantikan. 1-2 orang masih berada di kotak yang nomor 6 saudara-saudara. Iya, apa yang terjadi saudara-saudara? Kita nantikan saudara-saudara apakah bisa membongkar rapatnya pertahanan yang dibangun oleh pemain dari Fantastik saudara-saudara. Kita nantikan. Masih gesek-gesek berusaha saudara-saudara. Ini mau dikeluarkan. Ada serangan kembali yang dibangun oleh pemain dari gesek-gesek saudara-saudara. Ya kita nantikan kembali saudara-saudara pergantian pemain mungkin ya. Pergantian pemain dari Fantastik ya. Ya sudah masuk penggantinya. Ya kita nantikan saudara-saudara pemain dari Fantastik sekarang sudah melakukan gerak kepada yang kembali saudara-saudara. Melakukan serangan besar. Ya satu dua orang masih melakukan gerak kepada yang saudara-saudara. Apakah bisa membongkar kerasnya pertahanan yang dibangun oleh pemain dari Keseho? Bola-bola terkena serbatan saudara-saudara. Ya kembali saudara-saudara dari gesek-gesek sekarang sudah melakukan serangan kembali. Apakah bisa membongkar rapatnya pertahanan yang dibangun oleh pemain dari Fantastik? Namun sekarang gagal saudara-saudara. Lagi-lagi gagal serangan saudara-saudara. Kembali sekarang kita saksikan Fantastik sudah berada di kotak yang pertama. Apakah bisa kembali membongkar rapatnya pertahanan yang dibangun oleh pemain dari gesek-gesek? Kita nantikan saudara-saudara. Iya, masih di sana pemain dari Fantastik nomor punggung lepas kembali nomor punggung. Iya, kita nantikan saudara-saudara. Masih di sana mengotak-atik pertahanan yang dibangun oleh pemain dari gesek-gesek. Iya. Masih saudara-saudara, apa yang terjadi di sana? Satu, dua, tiga orang berhamburan ke belakang saudara-saudara. Pemain dari Fantastik saudara-saudara, apa yang terjadi kembali? Ia membuka jalan satu-satu persatu saudara-saudara. Pemain dari Fantastik saudara-saudara, cepat yang nomor 5. Lebih-lebih kecaman saudara-saudara. Berbahaya sekali
saudara-saudara, saudara-saudara dari kotak yang nomor 7, saudara-saudara. Yang menemukan, kita menemukan, saudara-saudara, apakah bisa membongkar kembali rataknya pertahanan yang berada mengenai pemain dari gesek-gesek kiri, saudara-saudara. Masih menemukan tetap satu roh, kita menemukan, saudara-saudara. Masih tetap pertahanan di kotak yang nomor 7, saudara-saudara. Iya. Kita nantikan, apakah bisa membongkar pertahanan yang dibangun oleh pemain dari Wolves. Gagal kembali, saudara-saudara. Serbuan yang dilakukan oleh garis nomor 2. Kita nantikan, saudara-saudara, pemain dari Fantastic. Ya, Fantastic kembali, saudara. Berada di kotak yang nomor 7, saudara-saudara. Berbahaya sekali, lepas nomor 7. Dua kembali berada di kotak yang nomor 7, tinggal satu kotak lagi, saudara-saudara. Berbahaya pelan namun pasti serangan yang dibangun oleh pemain dari Fantasi ini. Kita nantikan, saudara-saudara, masih berusaha membongkar rapatnya pertahanan yang dibangun oleh pemain dari gesek-gesek. Kita nantikan, saudara. Iya, satu dua orang masih melakukan gerak tipu daya di sana, namun masih belum berhasil, saudara-saudara. Kita nantikan apakah bisa membongkar, saudara-saudara. Hampir saja kecorongan dia. Iya, masih tetap tertahan, saudara-saudara. Apakah bisa membongkar rapatnya pertahanan yang dibangun oleh pemain dari gesek-gesek? Iya, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Akhirnya terkecoh, saudara-saudara. Pemain dari gesek-gesek, saudara-saudara, nantikan, saudara-saudara. Ya, masih kita nantikan, saudara-saudara, pemain dari Fantasi ini. Kita saksikan, saudara-saudara, masih berusaha membongkar rapatnya pertahanan yang dibangun oleh pemain dari gesek-gesek. Tinggal satu kotak lagi, apakah bisa menambah keunggulan Fantasi pada malam hari ini? Kita nantikan, saudara-saudara, berbabak yang terjadi set yang terakhir. Ya, masih, saudara-saudara, dan Fantasi melakukan berantuk berada besar. Ya, menambahkan pertahanan yang dibangun oleh pemain dari gesek-gesek, namun masih tetap bertahan di kotak yang nomor 5, saudara-saudara. Kita nantikan hampir saja sudah melakukan kesalahan, saudara-saudara. Berbahaya sekali apa yang terjadi di sana, sehingga berada di kotak yang terakhir, saudara-saudara. Pemain dari Fantasi ini, ya, berbahaya sekali serangan pelan namun pasti yang dibangun oleh pemain dari Fantasi, saudara-saudara. Ya, kembali kita saksikan, sudah berada di kotak yang terakhir. Ya, kembali, apakah bisa kecolongan, saudara-saudara? Kita nantikan masih mengotak-atik pertahanan yang dibangun oleh pemain dari gesek-gesek, saudara. Iya, masih dari Fantasi berusaha membongkar rapatnya pertahanan. Iya, satu persatu sudah melakukan gerak-gerik terakhir, masih tetap tertahan, saudara-saudara, di kotak yang nomor terakhir. Apakah bisa mencetak tanpa kita nantikan, saudara-saudara? Iya, masih kita nantikan, saudara-saudara. Pemain-pemain dari Fantasi ini, saudara-saudara, Boston, dua orang sudah melakukan gerak tipu daya di sana. Apakah bisa membongkar rapatnya pertahanan garis terakhir, saudara-saudara? Kita nantikan dari Fantasi berusaha, saudara-saudara, sehingga dia masih di sana tertahan, saudara-saudara, di kotak yang terakhir, saudara-saudara. Kita nantikan berusaha membongkar rapatnya pertahanan. Oh, lagi-lagi gagal di garis depan, saudara-saudara. Tinggal satu langkah lagi. Sayang seribu sayang, saudara-saudara. Sehingga skor masuk dalam keadaan imbang 2-2. Ya, kita saksikan kembali, saudara-saudara. Sekarang dari gesek-gesek sudah melakukan serangan kembali di sana. Satu dua orang sudah melakukan gerak tipu daya, saudara-saudara. Apakah bisa membongkar rapatnya pertahanan yang dibangun oleh pemain dari Fantasi ini? Kita nantikan satu lepas. Iya, masuk, saudara-saudara. Pemain dari Fantasi dilepas begitu saja ke belakang, saudara-saudara, oleh pemain dari Fantasi ini. Kita nantikan gesek-gesek berusaha melepaskan diri dari kawalan pemain dari Fantasi, saudara-saudara. Ya, sudah berada di kotak yang nomor 5. Satu persatu sudah melakukan gerak tipu daya. Iya, apakah bisa membongkar rapatnya pertahanan yang dibangun oleh pemain dari Fantasi, saudara-saudara? Masih gesek-gesek, lepas, saudara-saudara. Ya, satu orang sudah lepas di sana, saudara-saudara. Pemain dari gesek-gesek, apakah bisa membongkar pertahanan yang dibangun oleh pemain dari gesek-gesek, saudara-saudara?
Iya, satu orang lepas kembali. Dua orang sudah berada di kotak yang nomor 5, saudara-saudara. Pemain dari Fantasi ini kita nantikan. Masih gesek-gesek, Grosowa. Ya, pelan nomor 4 yang dibangun gesek-gesek, saudara-saudara. Apakah bisa kembali membongkar rapatnya pertahanan yang dibangun oleh pemain dari Fantasi, saudara-saudara. Ya, kita nantikan. Masih saudara-saudara, pemain dari gesek-gesek berusaha melepaskan diri dari kawalan pemain dari Fantasi. Ya, lepas satu orang saudara-saudara. Ya, kembali saudara-saudara. Ya, apakah bisa membongkar pertahanan yang sangat rapat saudara-saudara. Kita nantikan saudara-saudara. Ya, kembali lepas saudara-saudara. Lepas. Ya, gagal saudara-saudara. Gagal, gagal. Ya, tinggal satu langkah, saudara-saudara. Satu langkah, namun terburu-buru pemain dari gesek-gesek, saudara-saudara. Hampir saja melakukan kesalahan, namun tertangkap basah di garis yang terakhir. Iya, sayang, beribu sayang, saudara-saudara. Angka sudah berada di depan mata, namun masih gagal kembali serangan yang dibangun oleh pemain dari gesek-gesek. Kita nantikan kembali sekarang dari Fantasi. Ya, kembali melakukan serangan, saudara-saudara. Ya, 4 menit lagi akan berakhir pertandingan di babak yang kedua, set yang terakhir, saudara-saudara. Ya, waktu tinggal 4 menit lagi. Bapak wasit yang memimpin pertandingan sudah memberi kode atau aba-aba tinggal 4 menit lagi. Kita nantikan. Ya, assalamualaikum katanya. Ya. Ya, kita nantikan saudara-saudara. Masih kita nantikan saudara-saudara. Ya, satu persatu sudah bisa berubah rapatnya pertahanan. Kita nantikan saudara-saudara. Masih dari Fantasi berusaha membongkar saudara-saudara. Apa yang terjadi? Oh, ya, masih tetap bertahan saudara-saudara di tempat yang berbeda saudara-saudara. Masa-masa di sana masih berusaha dari Fantasi membongkar rapatnya pertahanan saudara-saudara. Ya, satu persatu sudah bisa melepaskan diri dari kawalan pemain dari gesek-gesek Arbeta. Serangan terakhir bisa merupakan angka saudara-saudara, kita nantikan saudara-saudara. Ya, masih kembali dari gesek-gesek saudara-saudara. Ya, berbahaya sekali sehingga sudah berada di kotak yang terakhir saudara-saudara. Berbahaya sekali serangan yang dibangun oleh pemain gesek-gesek ini. Apa yang terjadi di sana saudara-saudara? Apakah bisa mencetak angka dengan mudah atau masih sulit untuk melewati garis terakhir saudara-saudara? Kita nantikan. Masih dari Fantasi saudara-saudara. Iya, kita nantikan saudara-saudara. Ya, Fantasi berusaha keras membongkar rapatnya pertahanan saudara-saudara. Masih sulit untuk menerobos pertahanan yang dibangun oleh pemain dari gesek-gesek saudara-saudara. Kita nantikan. Masih Fantasi berusaha melakukan serangan terakhir. Oh, apa yang terjadi? Lepas kembali saudara-saudara. Satu orang di sana, pemain dari Fantasi saudara-saudara. Tinggal satu langkah lagi saudara-saudara. Apakah bisa kembali mencetak angka pemain dari Fantasi ini? Ya, waktunya. Waktunya sambil dilihat-lihat Pak Wasit, karena mulai tadi 4 menit katanya sudah ya. Sekarang tinggal berapa? Ya, terakhir saudara-saudara sudah berada di kotak yang paling akhir. Pemain-pemain dari apa yang terjadi? Akhirnya kecolongan dan jebol saudara-saudara. Iya, jebol saudara-saudara. Iya, dan waktunya sudah berakhir. Saya sebagai operator